Dena Devanka, mantan istri Jonathan Frizzy, kembali jadi sorotan. Kali ini bukan soal lika-liku kehidupan percintaannya, melainkan penampilannya. Dena baru-baru ini tampil cantik dengan mengenakan hijab. Foto tersebut diunggahnya di akun Instagram pribadinya. Dia membagikan fotonya mengenakan hijab produk artis Wenna Melinda dan mengucapkan atas launching kolaborasi bersama Lasa Bell Official. Dia mengatakan sedang belajar pakai hijab dibantu Natalie Holscher. Penampilannya itu pun langsung ramai dikomentari hingga dirinya dituding pindah agama. Benarkah kabar tersebut? Dena dalam penjelasannya meminta doa pada followersnya agar mendapatkan hidayah untuk segera mengenakan hijab. Selain itu, Dena yakin semua yang dialaminya termasuk perceraiannya dengan Jonathan Frizzy adalah langkah menuju kehidupan yang lebih baik. Kolom komentar pun dibanjiri doa dari warganet. Mereka berharap Dena agar bisa istiqomah menggunakan hijab. Seperti diketahui, Dena menggugat cerai Jonathan Frizzy karena KDRT hingga perselingkuhan. Ijong disebut telah terlibat cinta lokasi dengan Ririn Dwi Ariyanti. Hingga sekarang sosok Ririn tersebut membuat Dena begitu hancur. Hal itu lantaran Ijong tak malu lagi menunjukkan ke publik soal kedekatannya dengan Ririn Dwi Ariyanti. Melihat itu, Dena tak menampik bahwa dirinya begitu menderita dan kecewa akan sikap Ijong. Sebab sampai saat ini status Dena masih digantung oleh Ijong. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!